wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Ipang. Guys, ini kita lagi di pasar lama ya, di Tangerang. Kita mau makan seafood. Tempatnya itu namanya Algojo Seafood nih guys. Tempat makan seafood ini buka dari jam 12 siang sampai jam 11 malam ya guys. Ini kita baru datang dan ini baru jam 12, jadi ini kita baru berdua aja nih di sini nih. Di sini juga tersedia lobster hidup dan ini rajungan ya, rajungan hidup nih. Kalau kamu beli paket udang hidup bisa nangkep langsung dari sini guys. Tapi udangnya nih masih ada di sini nih. Udangnya nanti dipindahin ke akuarium yang ada di sini. Ini menu-menunya nih teman-teman. Pokoknya buat pecinta seafood wajib banget nih kesini nih. Ini kita makanannya udah datang nih. Udah dalam ember. Oh my god. Wow. Ini paket apa namanya mas? Mix seafood. Wah, masih sampai kepanasan. Terbaik ini guys, ada kepiting, ini lobster nih, lobster kerang udah pasti ada ya, ada kepiting nih. Ini menu untuk berdua, ini ada kerang bambu nih, kerang bambu. Oke guys, kita makan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Bakal berantakan banget nih guys makannya, karena ini pakai tangan. Apa ya, ini kepiting, ini lobster nih. Lobsternya lumayan gede ya. Dua lobster. Kita dapat dua lobster. Kita cobain kerang bambunya dulu. Bismillah. Ini kita pakai sausnya, saus black pepper. Kerangnya itu segar. Masih kenyal gitu kerang bambu. Terus ini juga ada kerang kayak batik, motifnya kerang batik kali ya. Nah, kita unboxing lobsternya nih. Di unboxing mantep banget nih guys. Masih panas ya karena baru dimasak ini. Udah coba pakai garpu dulu untuk ngambil. Nih, dagingnya ada di kepala lobsternya nih. Kalian harus banget kesini buat pecinta seafood. Telah hadir di kota Tangerang Algojo Seafood ya, wajib banget kesini nih. Daging lobsternya nih. Guys. Lembut, terus dagingnya itu masih segar dan manis ya, walaupun nggak pakai saus pun ya, tanpa saus nih.
Top. Recommended banget nih guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya habis juga nih makanan kita. Aduh, brutal nih makannya nih. Kolesterol sama apa, asam urat langsung naik ini. Besok kita harus bakar dengan jogging ya guys. Ini yang jelas makanannya ini, seafoodnya nggak ada bau amis dan rasanya tuh masih fresh, jadi top. Recommended banget, kamu wajib kesini kalau lagi di Kota Tangerang ya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum.